selamat pagi teman-teman. Kali ini saya ingin membuat racikan untuk mancing harian ikan bawal, teman-teman. Oke, bahannya simple. Kita pakai telur, kita ambil kuningnya aja. Setelah itu kita aduk sampai rata. Oke, setelah itu tinggal kita tambahkan susu putih seperti ini. Oke, untuk susu putih ini fungsinya untuk menambah aroma dan untuk merekatkan cocolan ini ya teman-teman. Oke, setelah itu kita akan tambahkan esen udang. Ini esen udang yang murah, ini harganya Rp8.000. Ini bisa buat 5-6 kali mancing. Kita teteskan 8 tetes atau 9 tetes ya teman-teman. Setelah itu kita aduk, dan ini udah siap untuk menjadikan rendaman untuk cacing atau jangkrik yang kita gunakan untuk mancing harian bawal, teman-teman. Oke, kita udah sampai lokasinya di pemancingan Ryan Family. Hari ini ramai banget ya, hampir penuh lapaknya, teman-teman. Oke, mudah-mudahan hasilnya bagus. Oke teman-teman, kali ini saya hanya menggunakan cacing merah dan cacing kalung, jadi tidak menggunakan umpan yang lain. Ini langsung kita rendam ke cocolan yang tadi kita buat. Oke, langsung saja kita mancing, mudah-mudahan hasilnya mantap teman-teman. Apabila teman-teman berminat menggunakan reel, joran, tas pancing, umpan dan esen yang saya pakai untuk mancing harian bawal, nanti ada rekomendasi toko yang bagus yang saya sering beli di situ karena lebih murah di online ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan hasilnya bagus teman-teman.
Oke teman-teman, nih hasil mancing hari ini perpaduan umpan cacing kalung dipadukan dengan cocolan udang tadi sangat mantap teman-teman. Cuaca juga mendukung, hari ini panas, jadi ikannya lumayan gacor ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe channel ini supaya lebih maju lagi. Terima kasih teman-teman.